kegiatan hari ini adalah kegiatan kebersamaan anggota Security Bandung di lokasi Batu Kuda, di mana dihadiri kurang lebih dari 80 orang, di mana juga dihadiri juga oleh dari pihak GSD yaitu Men Op, FM dan juga Mensas dari Tirek juga hadir, dan juga ada perwakilan dari manajemen dari Lembong. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan untuk membentuk tim yang solid di Witel Bandung khususnya dan di tim security pada umumnya. Bravo Security Bandung. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, yuk.
Terima kasih. Rekan-rekan sudah masuk semua. Oh, masih ada Pak Wahyudi di belakang. Finish ya. Sambil kita nunggu nasi liwet matang. Ini salah, ini salah yang survei kemarin dijanjikan kita masuk. Setelah ini gua ada tekan duanya ini. Bagi, 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 bagi. 01. Iya, mau ketuaan. Lihat saya jalannya nih. Aduh. Ya, mengajana Pak. Ini temenan, temenan ini mah. Saya mohon kesediaannya Mensa dari Tirek. Bapak Mensa dari Tirek, mohon ikutin tadi Bu Mensa ke panggung. Untuk diketahui. Sekarang siapa tahu? Kayaknya sekarang juga nggak dapat. Wah, licik. Licam. Baik. Jadi yang berkurutin telah kita lakukan seleksi di kemarin evaluasi jatuh kepada Bapak Herher. Diserahkan oleh men penghargaan dari men. Masih banyak lagi. Masih ada 9. Ya, 021. 021. Limbong lagi. Juaranya limbong. Pasukan gede huap tuh. Aipan teh makan apa? Kemana Aipan? Puasa. On awas on di penon. Jok. Yang banyak makan. Sok tinggal kengengan. Selamat pagi. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini untuk membina kekompakan di antara rekan-rekan anggota SAS Retail Bandung dan juga manajemen PT Telkom Property dan juga SAS Telkom Bandung. Mudah-mudahan acara ini dapat memberi manfaat dan berkesinambungan untuk membina keakraban persaudaraan dan juga membina fisik dan mental. Bravo SAS Telkom Bandung.